Halo, pada video sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai sisi permintaan dari mekanisme pasar. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut membahas dari sisi satunya, yaitu mengenai penawaran pasar. Seharusnya jika kalian sudah memahami dan menguasai mengenai materi permintaan pasar, maka akan lebih mudah nih bagi kalian dan akan lebih cepat juga untuk memahami materi tentang penawaran pasar ini. Karena pada dasarnya permintaan dan penawaran pasar itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama gitu ya. Mungkin kita langsung mulai aja dengan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu penawaran pasar. Definisi dari penawaran pasar ini sebenarnya mirip sekali ya dengan definisi dari permintaan pasar. Ingat tadi ya, masalah dua sisi dari satu koin. Jadi, penawaran pasar definisinya adalah sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau akan dijual oleh produsen atau penawar pada tingkat harga dan periode tertentu. Jadi, kata kuncinya adalah berapa jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan periode tertentu, gitu ya. Nah, mungkin orang awam itu nggak terlalu familiar dengan kata penawaran. Atau mungkin kalaupun tahu atau pernah dengar kata penawaran, biasanya identik dengan promosi barang. Kata yang lebih umum digunakan untuk mendeskripsikan jumlah barang dari sisi penjual itu kan penjualan, ya kan? Tapi nih, yang perlu diingat, di dalam ilmu ekonomi, penawaran dan penjualan itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi tidak sama gitu ya antara penawaran dan penjualan. Bedanya begini, kalau penawaran itu kan berapa jumlah barang yang tersedia di pasar. Sementara nih penjualan itu adalah berapa jumlah barang yang berhasil diperdagangkan kepada pembeli. Misalnya nih ya, saya kan buat kue nih, saya mau jualan. Saya membuat kue 100 jumlahnya. Terus 100 kue itu saya bawa ke pasar untuk dijual. Nah, seharian itu kan ada ya yang beli kue saya. Pada saat sorenya saya pulang, kue yang tadinya ada 100, sekarang saya bawa pulang tinggal 20. Nah, berarti yang 100 itu yang saya bawa ke pasar itu adalah jumlah barang yang ditawarkan atau penawarannya. Sementara 80 kue yang berhasil saya jual itu adalah penjualannya. Jadi gitu ya, antara penawaran dan penjualan itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum permintaan, ternyata ada juga nih yang namanya hukum penawaran. Mirip juga bunyinya, yaitu begini. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga, maka barang yang bersedia untuk ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka barang yang bersedia untuk ditawarkan akan berkurang. Agar lebih mudah, kita pakai notasi lagi ya. Ingat kan, harga itu notasinya P atau price, penawaran itu notasinya Q atau quantity. Jadi ketika P meningkat atau P naik, maka Q naik juga. Sebaliknya, jika P turun, maka Q ikut turun juga. Sehingga hubungan antara P dan Q ini disebut sebagai hubungan positif atau berbanding lurus. Kenapa bisa begitu? Ya, karena berbeda dengan perspektif pembeli ya. Pembeli kan inginnya bagaimana caranya memenuhi kebutuhan barang yang jumlahnya banyak gitu kan. Jadi sementara pendapatannya dia terbatas, sehingga sebisa mungkin ketika dia membeli barang pada harga semurah-murahnya gitu. Nah, kalau dari sisi penjual itu kan kebalikannya. Si penjual itu perspektifnya dia ingin mendapatkan untung atau laba. Bagaimana caranya? Ya dengan menjual barang dengan harga setinggi-tingginya.
Semakin tinggi harga barangnya, semakin tinggi juga pendapatan si penjualnya. Artinya semakin semangat dong dia jualan. Semakin banyak orang yang jualan, semakin banyak juga barang yang tersedia di pasar. Jadi misalnya pas lagi Idul Adha kan biasanya harga kambing sama harga sapi naik ya. Nah kalau kamu perhatiin tuh pada saat itu tiba-tiba banyak orang yang mendadak jadi juragan sapi gitu ya. Nawarin sapi sama kambing untuk sebagai kurban. Jadi itu ketika harganya naik, jumlah penawarannya akan naik. Nah sebaliknya ketika harganya turun atau pas lagi anjlok gitu ya harganya, kalau si penjualnya boleh milih nih, dia pasti akan milih untuk ditahan kan. Ntar dulu deh, saya gak jual dulu sekarang, saya jualnya nanti ketika harganya udah tuh naik ya tuh. Makanya hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus atau positif. Nah, lagi-lagi hukum ini ada asumsinya ya, atau ada syarat dan ketentuannya, yaitu ceteris paribus. Atau dengan kata lain, hukum penawaran ini berlaku jika faktor-faktor yang berubah itu hanya harga barang itu sendiri. Sementara faktor-faktor lain nih yang mempengaruhi penawaran barang selain harganya itu tidak berubah atau tetap atau konstan. Nah, yang mempengaruhi jumlah penawaran barang di pasar selain harga barang itu banyak sekali ya. Ini saya hanya kasih beberapa contoh saja. Antara lain misalnya biaya produksinya, faktor alam, ketersediaan faktor produksi, teknologi, transportasi, ekspektasi produsen atas barang atau pasar, lalu profit margin yang diharapkan, kebijakan pemerintah, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana pengaruh dari setiap faktor-faktor ini akan dijelaskan lebih lanjut pada video lain ya, yang akan membahas mengenai analisis kurva penawaran. Sekian dulu video kali ini. Pembahasan nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya mengenai kurva penawaran dan fungsi penawaran. Terima kasih.